Ini mungkin udah beredar ya fotonya ya. Ini udah beredar fotonya. Ini kita konfirmasi, memang ini salah satu foto yang dijadikan bukti oleh kita, baik di pelaporan ataupun kita sebagai terlapor gitu. Kami hari ini mendampingi Mas Jonathan Fuizi terhadap pemeriksaan atas laporan Mbak Dena. Sampai saat ini, tadi juga pemeriksaan kurang dari sejam ya Mas ya, kurang lebih 45 menit. Dan pada intinya di situ kami menjawab pertanyaan dari penyidik lah terhadap laporan terhadap beliau gitu. Hingga saat ini masih belum ada juga undangan perdamaian atau indikasi adanya pencabutan laporan untuk Mas Jonathan Fuizi. Jadi kita di sini masih tetap menjalani proses hukum. Yang kita masih menjalani dan menghormati proses penyelidikannya gitu. Yang disangkakan apa sih Bang? Apa Mas? Yang disangkakan pasalnya gitu. Pasal KDRT Mas? Tadi ada beberapa pertanyaan Bang di dalam. Kita gak bisa kasih tau Mas, karena itu masih proses penyelidikan, kita masih menghormati. Bang, terkait bukti baru yang dibawa oleh untuk bukti gini. Untuk bukti, saya mau sampaikan. Ini mungkin udah beredar ya fotonya ya. Ini udah beredar fotonya, ini kita konfirmasi, memang ini salah satu foto yang dijadikan bukti oleh kita, baik di pelaporan ataupun kita sebagai terlapor gitu, bahwa sebenarnya Mas Ijong ini adalah korban dari KDRT, bukan pelakunya. Gitu ya Mas ya. Oke, itu foto kejadian itu kapan Mas kira? Hah? Foto nanti itu kita kasih tahu, itu masih proses penyelidikan dulu. Gitu. Intinya pada foto ini yang jadi dasar laporan kita. Itu yang karena baru-baru ada berapa Bang buktinya Bang? Ada berapa? Ada banyak Mas. Saya nggak bisa sampaikan detailnya, kurang lebih itu. Bentuk? Mungkin saya mau sampaikan juga Mas ya. Mungkin banyak juga pertanyaan-pertanyaan dari kemarin itu adalah kenapa Mas Ijong ini masih di rumah ya sama Mbak Dina ya. Mungkin saya tegaskan gini, dalam pasal 5 huruf B kecil Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Undang-Undang KDRT, di situ ada dikatakan penelantaran rumah tangga itu adalah bagian dari KDRT Mas. Jadi kalau misalnya Mas Ijong nggak di rumah atau dia meninggalkan rumah, nanti dia berpotensi memenuhi unsur KDRT lagi. Dia aja nggak ngelakuin KDRT dilaporin, apalagi dia menelantarkan nanti bilangnya KDRT lagi gitu ya. Terjawab ya Mas ya, untuk yang kenapa masih di rumah ya. Bang, itu yang dikatakan benar-benar ya Mak? Posisi terlapor atau pelapor Bang? Ini kita pakai dua-duanya Mas. Dua-duanya, ini juga yang kita sampaikan di sebagai pelapor dan terlapor. Ini Mas Ijong ada yang mau disampaikan? Boleh, itu juga gitu. Kalau dari aku semoga masalahnya terberes. Jadi nanti khususnya di bagian kepolisian atau pelaporan dan terlapor ini bisa cepat beres. Nanti dia kebenaran yang terungkap gitu. Kalau nanti semoga nanti bisa cepat beres, kan kasihan juga ada anak-anak di rumah. Jadi biar pemberitaannya juga benar, nggak ada yang simpang siur gitu. Kalau sebenarnya saya tidak melakukan KDRT. Perdamaian itu dari bagian mana? Tetap Mas, kita tetap membuka pintu selebar-lebarnya. Tapi kan gini Mas, Mas Ijong ini dilaporkan ke polisi lalu digugat cerai. Yang namanya semut walaupun kecil diinjek juga gigit Mas, gitu loh. Ini hanya bentuk klarifikasi dan membela diri. Tapi tetap Mas Ijong ini akan tetap membuka, kita nih sebagai tim itu akan tetap membuka perdamaian. Tapi sampai ini kita juga masih belum dapat undangannya gitu. Terhadap proses perdamaian tersebut gitu. Mas Ijong itu kejadiannya lama atau baru-baru ini Mas Ijong? Kejadiannya sama yang seperti Dena laporkan aja. Sama Mas, jadi proses laporan polisi ini kan visum dulu. Artinya kan harus ada pada hari itu juga dilakukan visum gitu ya Mas ya, baru bisa dilaporin gitu. Jadi kejadiannya ya pas pelaporan ini gitu dasarnya. Visum laporan ini gitu. Kenapa sih karena itu? Nah, saya kurang tahu apa gimana ditanyakan aja. Ya, Mas pernah pacaran atau enggak aja? Pacaran apa gimana? Nggak pernah dia. Oh, iya. Tadi fotonya udah ada kan? Iya, nomor tersebut mungkin buktinya seperti apa sih? Kekerasan ada gitu. Fotonya. Itu untuk kondisi anak yang pakai panci apa gimana? Anak-anak. Ya makanya minta bantuan teman-teman media supaya pemberitanya juga yang benar gitu, sesuai. Kalau di sini juga saya sebagai yang dilaporkan dan sebagai ayah dari anak-anak itu biar pemberitaannya juga benar gitu. Kalau tidak ada melakukan KDRT. Mas Ijong itu memarah karena dipukul dengan benda tumpul. Itu aku nggak bisa jawab. Cukup dengan foto aja. Udah kita sampaikan semua ke penyidik Mas. Nanti biar proses aja, biar menghormati ya Mas ya. Saya takutnya jadi peradilan jalanan di sini. Betul. Mas Ijong ya. Ada berapa luka Mas? Nanti disampaikan ya. Udah ya Mbak. Kalau gitu ada visumnya lengkap kok. Mbak kemarin ini juga sempat bilang ada laporan lagi dari pihak keluarga. Enggak. Masih no comment sih kalau itu.
kita tunggu aja. Siap, kalau gitu, Mas. Terima kasih. Terima kasih, Jong. Terima kasih, Jong.